kerja industri, sebuah kegiatan yang umum dilaksanakan di setiap sekolah menengah kejuruan. Tak terkecuali kami, pelajar SMK, kami melaksanakan kegiatan tersebut di sebuah tempat yang bernama TPRI Jawa Barat. 3 bulan kami harus meninggalkan bangku sekolah untuk melaksanakan kegiatan ini. Tentunya kami di sini mendapat banyak ilmu dan pengalaman yang bermanfaat untuk masa depan kami. Kami berharap suatu saat nanti kami menjadi seorang broadcaster yang handal dan hebat seperti kru-kru di sini. Banyak hal yang kami lakukan di sini dan berikut adalah kegiatan kami selama prakerin TPRI Jawa Barat. Floor Director adalah orang yang bertanggung jawab dan bertugas untuk membantu produser dan director dalam mengarahkan dan mengkoordinir kru dan juga audiens ketika di lapangan selama kegiatan produksi itu berlangsung. Seperti yang dikatakan teman saya tadi, di sini kami belajar dan juga mencermati bagaimana menjadi seorang floor director yang baik. Nah, dari mulai mengamati seperti apa sih pekerjaan dari seorang floor director, dari mulai menyiapkan segala kebutuhan yang akan dipakai untuk acara tersebut, dari menyiapkan audiens yang sudah tadi dikatakan oleh teman saya, dan juga menyiapkan segala kebutuhan yang lain.
Proyektor juga berkomunikasi dengan kru yang ada di MCR atau Master Program dan juga PD untuk menyesuaikan apa yang dibutuhkan di rundown acara tersebut. Di sini saya akan menjelaskan pengertian Art Director. Art Director secara teknis adalah koordinator lapangan yang melaksanakan eksekusi atau semua rancangan, desain, tata artistik, atau gambar kerja yang menjadi tanggung jawab pekerjaan production art director. Di TPR ini juga sama pengertiannya seperti tadi. Art director menata ulang artistik berbagai macam acara seperti Cahaya Kalbu, Dunia Anak, dan Bismarck. Oke, hari ini saya akan menjelaskan tentang MCR atau Master Control Room. Disebut juga ruang kendali siaran televisi yang berisikan perangkat teknis utama penyiaran dalam mengontrol segala proses siaran di dalam studio. MCR menjadi pusat dari segala kegiatan produksi siaran yang ada di stasiun televisi. MCR sangat penting karena semua materi siaran, baik secara langsung, live, ataupun rekaman di studio atau kejadian di luar studio yang disiarkan oleh mobil siaran, harus melalui MCR terlebih dahulu sebelum akhirnya dipancarkan ke satelit. Materi siaran berupa logo, running text, iklan, dan sebagainya, semuanya telah disiapkan oleh MCR untuk ditayangkan. Asisten kameramen merupakan seseorang yang bertugas untuk membantu seorang kameramen dalam melaksanakan kewajiban. Salah satu tugasnya yaitu mempersiapkan kamera dan alat-alat pembantu kamera, seperti tripod, doli, kabel, ataupun yang lainnya. Seorang asisten kameramen juga harus mengikuti seorang kameramen setiap kali dia pergi. Di TPR Jawa Barat sendiri, pemirsa, kami biasanya membantu kameramen agar kameramen tetap lancar mengambil gambar. Sebelum acara dimulai, kami biasanya menyiapkan dan menyeting kamera. Kamera yang digunakan di TPR Jawa Barat sendiri Canon Ikigami, ZTS, dan camcorder. Dan dilengkapi alat penunjang kamera seperti tripod, doli, portajib, dan jimijib. Khusus untuk presenter, camcorder dilengkapi dengan teleprompter agar si presenter dapat dengan mudah menyampaikan suatu berita.